Hai guys, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini, Elvin Gaming dan Radityan bakal mainkan game Potong dan Makan Noob, guys. Oke, di sini challenge kita yaitu kita bakal yaitu memusnahkan noob-noob itu. Kemudian kita makan, guys. Lama-lama kita bisa jadi besar gitu, guys, ya. Oke, langsung aja kita bakal... Oh iya, guys, sampai lupa, guys. Oke, guys, seperti biasanya, guys, sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian like video ini dulu, guys, ya. Dan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Elvin Gaming, guys. Dan like-nya, guys, jangan pelit-pelit, guys, supaya video Elvin Gaming itu dapat rekomendasi dari YouTube dan penonton Elvin Gaming jadi rame deh. Oke, guys, langsung aja kita bakal cari noob-noobnya. Kita bakal potong-potong lalu kita makan, guys, ya. Dan mana ini, kecil dulu apa ya? Kita gunakan pedang, guys. Ini kecil dulu. Mana ini? Ah, oke, guys, habis itu kita makan, ya. Makan, 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 makan. Oke, guys. Makan, 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 makan. Waduh, lama banget ini makan yang kecil aja. Ini ngebug apa gimana sih, guys? Enggak, guys. Kita dapat plus 7 sekarang untuk apa yang merah kekuatan apa gimana, guys, ya? Jadi 16, 10, berapa, guys? Banyak, guys. Oke, guys, ternyata diklik langsung kemakan, guys, ya. Langsung kita bakal cari noob lagi. Bagaimana kalau kita cari yang besar kuat, guys, ya? Cari yang besar, let's go. Dan ngomong-ngomong, Radityan di mana sih ini? Radityan, kamu di mana? Mana Radityan ini? Jangan-jangan dia meninggoy, guys. Mana, guys? Radityan mana, guys? Oh, kita bakal coba kita lawan yang besar ini, guys. Bisa nggak, guys, ya? Ayo, kejar, 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 kejar. Tolong, tolong. Mana ini? Radityan. Oh, itu Radityan. Bantu, Radityan. Ini Radityan. Dan aduh, kita kepijak, guys. Oh, bisa, guys. Bisa, guys. Bisa, guys. Jangan. Dadu, ada ngebug nih, guys. Ya ampun. Nanti dulu, Elvin Gaming yang makan, guys. Ya ampun, siapa yang makan nih? Ya ampun, rebutan gitu. Kayak nggak pernah makan aja. Ya, nggak kebagian Elvin Gaming. Ya, semasa. Oke, guys, kita bakal cari lagi, ya. Cuman gini aja mainnya, guys. Mana lagi? Oh, ini yang besar-besar. Ayo, ayo, ayo. Kalau Elvin Gaming sendiri kuat nggak ini? Ya, nggak meninggoy, guys. Ya... kejar, ya ampun, cepet banget, guys. Asem-asem. Ini ada yang noobnya kurus banget, guys. Ini orang apa? Apa ini, guys? Kita bakal kejar, guys. Aduh, lambat banget Elvin Gaming. Sumpring-sumpring yang lambat banget. Ini ngomong-ngomong, Radityan pedangnya besar banget, ya ampun. Ayo, Radityan, bantu Elvin Gaming. Ini nih yang besar ini. Tapi ngomong-ngomong, Elvin Gaming kok nggak kuat ngejarnya, ya ampun. Asem-asem. Ayo, Radityan, let's go. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Ya ampun, nggak kuat, guys. Ya, ini guys, ini siapa yang makan ini? Makan, ya ampun, makan, makan, tolonglah, ini punya Elvin Gaming, makan, 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 makan. Ya. Ngapain Elvin Gaming melayang, kocak, kocak malah melayang gini, guys. Ya ampun, ngebug, guys. Oh, tadi tuh sebenarnya ini, guys, kita naik di atas raksasa tadi, ya ampun. Coba kita review masuk rumah dulu, guys. Ini rumahnya ada apa sih? Penasaran, oh, ada bisa dibuka, guys. Wah, keren banget developernya ini. Oke, kita bakal coba masuk dan ini horor nggak sih, guys? Kesini, ya, masuk ke belakang, guys. Tar. Horor nggak sih, guys, ini? Radityan, horor nggak sih ini? Kayaknya nggak horor ya. Ini apa ini? Ini bisa diklik? Wah, nggak bisa, guys. Ini kayaknya cuma properti aja, guys, ya. Nggak bisa diapa-apain gitu. Kita bakal naik ke lantai 2. Ini ada pintu. Ini kamar mandi, guys. Oh, kamar mandi. Bagaimana kalau kita mandi dulu, guys? Kita mandi dulu. Ya, ini nggak bisa, guys. Ya, kira bisa. Sebelah sini apa ini? Sebelah sini. Sebelah sini kamar tidur kayaknya, guys, ya. Tapi nggak ada kasurnya gitu. Bentar sih. Tapi nggak ada kasurnya gitu, guys. Ya ampun. Ini bisa sakit semua pada Elvin Gaming kalau tidur di sini. Dan kita tadi mau naik tangga, guys. Kita coba naik tangga. Mana tangganya tadi? Oh, sebelah sini, guys. Kita naik tangga, terus tembusnya gimana ini maksudnya? Ya ampun, langsung ke atap kita, guys. aduh. Gimana ini? Ya, oke, guys. Dan ini kamar siapa? Wih, kita bisa nonton dari sini, guys. Ya ampun, rusuh banget di luar, guys. Kita di sini aja, guys. Dan di sini kayaknya kamar mandi. Saya tebak ini adalah kamar mandi, ya bukan, guys. Ini kamar apa ini, guys? Lampunya bisa dihidupin nggak? Nggak bisa dihidupin, guys. Ini cuman apa ini? Kaget gue.
kira ada apa gitu. Dan mana nggak ada kamar mandinya guys di sini, langsung aja kita lompat dari sini guys ya. Padahal ini guys, padahal ini kan ada kacanya guys ya, nyangkut-nyangkut nggak bisa Raditya, nggak bisa. sini, nggak bisa Raditya, nggak bisa. Oke, kayaknya Raditya kebesaran gitu badannya, karena dia sudah main di sini sudah hampir 4 hari 4 malam guys ya main di sini. Oke, langsung aja kita bakal coba grinding lagi guys. Kita bakal, oh duit kita sudah banyak guys. Bagaimana kalau kita belikan sesuatu guys ya? Ini belinya di mana? Oh, belinya di toko guys. Kita coba beli di toko guys. Oke, dan ngomong-ngomong duit Elvin Gaming lumayan sedikit, kocak banget ini. Ya, ngomong-ngomong duit Elvin Gaming cuma 245. Ya ampun, ya ampun. Kita bakal baca dulu. Hewan peliharaan baby nope, lucu, memiliki jarak makan 15 dan kecepatan makan 0,75. Makan 99,9, lebih cepat pada makhluk bayi, meningkatkan kesempatan bagi makhluk bayi untuk muncul. Oke, kita beli guys, duit kita cukup ya. Dimiliki. Oke, setelah kita beli, mana guys ya, kok nggak ada? Kok pedang Elvin Gaming jadi bagus gini guys? Oke, kita bakal cari noob-noob yang kecil aja guys ya. Noob-noob. Oke, langsung makan. Oke, kita dapat 300 guys. Duit kita dapat 300 sekarang guys. Main guys ya. Oke, coba kita grinding dulu, habis itu kalau udah dapat kita bakal yaitu beli pedang yang paling bagus guys. Ini gimana sih makanya lama banget. Oke guys, kita bakal cari duit dulu guys. Oke guys, baru nyadar ternyata Elvin Gaming ada bayi gitu guys. Ini bayi Elvin Gaming. Ya, imut banget guys. Ternyata yang kita beli tadi nih guys. Ya, mana guys? Ya, dimakan enggak guys? Di sini guys. Terus dimakan ya. Oke, langsung aja kita bakal grinding lagi guys. Ayo, ayo. A few moments later. Oke guys, Elvin Gaming sekarang bakal beli pedang guys ya. Kita sudah mendapatkan 8892. Dan ini ada telur kecil guys. Kok ada telur kecil, dari mana ini dapatnya? Ya ampun, kok bikin bingung gitu. Wah, kecil banget ini guys. Wah, kita makan aja guys ya. Kita makan guys, hilang guys. Oke, langsung aja kita bakal beli pedang dulu guys ya. Oke guys, Elvin Gaming bakal beli pedang mana guys ya? Ini 2000 murah banget, dan ini 15000 mahal banget. Oke, kita bakal beli yang 2000 dulu guys ya, daripada ini. Ya ampun, kita bakal beli yang ini guys ya. Oke, kita beli. Oke, berhasil membeli. Dimiliki, ini singkirkan aja guys ya. Oke, dimiliki. Berarti kita bakal, mana pedang Elvin Gaming? Kita bakal coba. Wih, lumayan guys, pedangnya besar banget guys. Ini belum diapa-apain kok sudah ini, udah meninggal aja mereka guys. Oke, langsung aja kita bakal coba grinding lagi guys. Dan oke guys, dan bagaimana untuk efeknya? Kita makan guys. Ini udah meninggal belum guys? Ya ya ya, ngepak guys. Ya, gamenya ini kacau guys, sering ngepak. Tapi lumayan guys, kita dapat 700 guys ya. Ngepak terus ini, ya ampun ya. Oke, kita bakal cari noob-noob lagi guys. Terus sekali tebas langsung tewas guys. Oke, langsung dapat 700 guys. Ya ampun. Oh, berarti kalau 20.000 kita bakal beli pedang yang paling bagus lagi guys ya. Oke guys, kita bakal coba grinding-grinding lagi guys. Oke guys, kayaknya untuk jalan Elvin Gaming kok lambat banget guys ya. Kita bakal coba beli sepatu. Kata Raditya ada sepatu guys. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Kocak banget ini anak ya. Kita bakal coba, ini udah dimiliki. Batal. Batal itu gimana guys? Tapi nggak hilang kan? Mau menyingkirkan. Kita bakal beli sepatu yang paling mahal dong, yang 15.000. Aduh, tapi ngomong-ngomong gak cukup guys, cuma 7.495. Ya, sepatu buntut ini. Kocak, kocak. Oke lah, kita beli aja guys ya. Gak apa-apa, daripada kita nyeker guys ya. Langsung kita coba. Ini ngapa? Wih, cepet banget guys. Ini baru sepatu buntut guys ya. Kalau sepatu yang mahal tadi, wah, kayaknya kita kebablasan guys ya. Oke guys, langsung kita. Mana ini pedang kita? Ya ampun. Oke, waduh, mau kalian kemana kau? Sekarang Elvin Gaming bisa ngejar kalian semua ya. Iya, mau kemana kau? Tinggal ya kau. Oke, kita bakal makan guys. Makan lah. Nyam. Oke, makan guys. Oke, langsung aja kita bakal cari-cari koin lagi guys. Pokoknya sampai level max gitu guys ya.
A few moments later. Oke guys, sekarang duit Elvin Gaming sudah 36.000 guys. Langsung aja kita bakal beli sesuatu lagi guys. Kita bakal beli klik ini guys supaya cari duitnya lebih mudah gitu guys. Langsung aja kita beli guys, murah banget sebenarnya, pengen ini juga kali tapi nggak cukup duitnya guys. Oke, kita beli ini aja guys. Oke, langsung aja kita bakal coba guys, kira-kira kita dapat berapa guys ya. Oke, dan coba guys, ngaruh gak sih guys ya, kayaknya ngaruh gitu. Wih, cepet banget kayaknya guys ya. Oke, langsung kita grinding lagi guys. Oke, kita bakal beli yang 120.000 guys. A few moments later. Oke guys, sekarang untuk duit Elvin Gaming 51.000 guys, dan ini apa lah namanya ini, 20.000. Dan ngomong-ngomong guys, Elvin Gaming baru nyadar ternyata ada sepatu di atas kepala Elvin Gaming, dan ini adalah hewan peliharaan Elvin Gaming ya, baru nyadar juga ada punya hewan peliharaan juga guys. Oke, langsung aja kita bakal coba yaitu beli hewan peliharaan lagi guys supaya kita dapat dolarnya lebih cepat gitu guys ya. Oke, kita bakal upgrade guys, kita cari yang paling mahal 100.000, ini berapa, 1 juta guys. Oke, kita beli ini tapi bohong. Ternyata duit kita kurang guys ya, kita cari yang 45.000 aja guys. Ini 55.000 tapi plus ini guys ya, plus apa yang merah-merah ini, dan untuk candy kita 1.175. Oke lah, kita beli yang ini aja guys ya. Oke, kita beli, yes, berhasil membeli, dan kita bakal coba lihat. Oke, dan wih, besar juga guys. Sekarang kita, dan ngomong-ngomong guys, kita bakal coba perlihatkan dulu guys, ini gimana sih ketutupan, ya ampun besar-besar banget noobnya. Oke, kita besar banget guys, lebih besar daripada Elvin Gaming. Di sini ngomong-ngomong, kita mempunyai telur dasarnya berapa, ini bisa dimakan gak sih? Nah, maksudnya di mana guys? Ya, coba kita apa, duit kita nambah guys ya, nggak ada ngefek gitu guys, ini gimana sih, ya ampun, aduh kita ditipu guys. Di mana guys ya, maksudnya guys ya, udahlah nggak apa-apa, kita makan aja guys ya. Kalau kalian tahu, wih, telur kita besar, lebih besar daripada kita nih, telur apa guys. ya oh, kita jadi karakter telur gitu guys ya. Oke, kita jadi coba karakter telur guys. Hilang juga guys, kita klik aja guys ya, hilang guys. Terus nambahnya di mana sih guys? Oke lah guys, kita bakal coba guys setelah kita upgrade pet kita. Pet kita tadi mana ya, ampun, hilang guys. Ya, malah meninggoy kita guys. Ngomong-ngomong, topi kita topi sepatu gitu guys ya. Ya, mana pet kita guys? Ya, mana guys? Hilang guys ya, ya ampun. Kok hilang? Oke, kita bakal coba makan guys ya. Kira-kira kalau sekali makan dapat berapa guys ya? Apakah lebih cepat, apakah sama saja? Dan ngomong-ngomong, mana yang sudah meninggoy ini guys? Oke, kita bakal coba lagi guys. Oh, di sini banyak makanan guys, kita bakal coba guys. Oke, kliknya guys. Oke, dan 7.000 ya, sama saja guys ya dapatnya guys ya. Ya ampun, nggak ada perubahan gitu guys. Kalau pengen cepet dapat duitnya tuh gimana sih guys ya? Apakah kita beli petnya, apakah beli kliknya? Kalau sepatunya kan untuk cuman lari guys. Up, nambah dapat duit juga guys. Elvin Gaming kurang paham, yang paham silahkan tuliskan di komentar guys. Oke guys, kayak ini mana yang meninggal guys. Langsung aja kita bakal coba makan guys. Ini kita dapat berapa guys? Ya, dapat 88, dapat kok nggak nambah yang, oh, nambah guys, dolaran. Ini kita makan guys. Oke guys, kayaknya videonya cukup sampai di sini guys ya. Kalian sudah nyampe level berapa? Apakah pedang kalian sudah bagus-bagus dan sepatu kalian sudah level max atau petnya sudah yang paling bagus? Kalau Elvin Gaming masih standar-standar aja guys ya. Dan ngomong-ngomong, jangan lupa like guys, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Yang penting like-nya guys, supaya video Elvin Gaming itu direkomendasikan sama YouTube, dan otomatis penontonnya jadi banyak guys ya. Oke guys, sampai sekian dulu untuk videonya guys, dan dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.